Loh. Halo, Mimin Blacket lagi membajak YouTube-nya Concerto ini. Hari ini ada project mobil CR-V Turbo. Langsung mau kita review? Capcus? Sana 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 ya. Kita ambil kunci dulu. Kuncinya, boy, kuncinya. By the way ada project ini Pajero. Oke, maju maju. Dari dalam langsung apa dari luar dulu? Kita mau lihat dari luar dulu apa kita langsung masuk dalam mobil? Lalu luar dulu, oke oke. CR-V Turbo. Wah. Mancuk berat banget ya. Peredam ya. Yuk 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 yuk. AC. AC. Pakai two-way ProLine sistemnya ini. Main OEM juga kayak yang kemarin. Ini nih, kelihatan lampunya kah? Waduh, cuk iki cuk. Jadi dia pakai sistemnya two-way ProLine audio circle two-way. Buat yang belakang. Belakang ini spesial dia ini. Be two-way vokal. Vokal KX. KX 2. Terus untuk prosesor sih dia pakai dari stack SDSP 10. Heat unit kalau enggak salah tadi udah pakai Alpine dia rasanya. Ya, pakai Alpine dia, pakai Alpine. Subwoofer pakai RA, Radical Audio. Subwoofer yang lagi hits zaman sekarang kayaknya ini ya. Mantap. Peredam, peredam. Wah, juga peredam ini. Ya, di dalam sini spare tire juga. Iya, ya di bawah sini, bawah sini. Spare tire sih dia modelnya. Modelnya woofer aktif. Jadi kita enggak perlu power tambahan lagi dan simpel sekali bahwa dia itu di ban serep dia ini. Di sini. Enggak kelihatan, enggak kelihatan. Mobil ini juga full peredam. Kita masuk, kita masuk. Kita ketok dulu. Full peredam. Masuk dulu dong, masuk. Ya, head unit pakai Alpine. Panas ya, panas. Panas, panas. Ini wah, ini ada sunroof itu iki. Buka sunroof lah biar kelihatan. Bah, ini boy. Ini boy baru boy. Nah. Maklum Innova-nya enggak. Wah. Two-way ProLine, prosesor pakai stack SDSP 10, kabel RCA dia pakai Dios De La Musica. Untuk kabel speaker dia pakai Chernoff Original 2. Untuk kabel strom ya biasa 0 AWG. Kok ke sana? Nah, ini. Mimin disensi. Iya. Blacket disensi. Mobil ini full peredam, full pakai stack X3 sama stack S15. Kedap banget ini. Dengar enggak ini kayak kita tuh kayak di studio gitu kita. Halo, halo. Kedap. Terus untuk sekring-sekring untuk fuse distribution pastinya MH Labs, Bro. Pakai MH Labs terus nanti kita tak tunjukin nanti kita ya. Ada kotaannya Concerto Surabaya itu yang biasanya melindungi fuse sama distribution-nya. Terus udah sih itu woofer kan karena dia pakai aktif jadi simple pol. Full stack SDSP 10. Wah, sama lupa ini. Controller, Bro, kontrolernya. Dari stack SDSP 10 ini. Nih, lulu. Ih, enggak kelihatan ya. Gini. Nah. Terus apa lagi ya? Bluetooth juga dari stack sini pakai B5 V2 itu yang namanya Bluetooth-nya kayak gitu. Terus full peredam juga. Langsung kita coba aja gimana. Ini lagi zaman-zamannya two-way pro ini, OEM di CR-V Turbo dan woofer aktif RA Radical Audio. Kita coba langsung suaranya. Gaskui. Bluetooth. Pakai Bluetooth dulu. Langsung aja. Saatnya kita buka kap mesin dulu ini. Ancuk.
Iki wayahe Mac Merotol gawe support iki. Mac Merotol tolong support ya. Sasteknya. Nah, ini. Enggak kelihatan ta? Oh iya. Bukan, bukan. Berarti ini kan customer pemain agak lama. Ini. Yang enggak kelihatan kita flash dulu, kita flash. Nah, ini. Dari MH Labs, Bro. 0 AWG juga. Nah. Wah, apa ini? Oh, pasang biggy bag juga dia, kayak tuning box dari Echo Shop. Ini dari Mali juga tuh, dari Mac Merotol. Wah, Echo Shop dari Mac Merotol kayaknya ini. Untuk di sini itu doang. Selebihnya ini juga full peredam. Gak sih iki ya. Nah, iki. Mesin enggak. Pintu apalagi. Ini proper ini mobil ya. Selesai. Cuma mau ngomong, jangan lupa di subscribe, terus tekan lonceng notification supaya kalau kita update terus, upload terus tuh kalian pasti tahu. Dan kalau misalnya mau kasih kritik dan saran, komen di bawah. Oke? Okay? Komen di bawah dan jangan lupa di like ya. Oke? Okay? Dan jangan lupa bagikan. Jangan lupa apa? Dibagikan. Oh iya, dibagikan, di share ya ke teman-teman. Supaya mungkin jadi referensi buat masang, oke? Okay? Oke. Sudah, oke. Okay. Mimin balik dulu ya. Bye-bye.